Selamat menyaksikan berita NIA. Kementerian Dalam Negeri Taiwan pada tanggal 25 dan 26 Juli tahun 2018 ini kembali menggelar Forum Anti Perdagangan Manusia. Forum internasional ini diselenggarakan di Departemen Pelayanan Sipil Taipei yang mengundang para praktisi dan ahli dari dalam dan luar negeri untuk saling berbagi pengalaman dalam pertahanan nasional. Tamu asing yang hadir kali ini diantaranya adalah American Institute in Taiwan AIT dan Badan Narkotika Nasional Indonesia BNN. Di acara ini Wakil Presiden Chen Jianren memberikan pidato pendek yang menekankan kerjasama internasional untuk memerangi kriminalitas perdagangan manusia di dunia sangatlah penting. Dalam rangka meningkatkan kemampuan bahasa ibu pada anak-anak generasi baru dari Asia Tenggara, Kementerian Pendidikan mempercayai Pusat Pelatihan Penduduk Baru Kota Taoyuan untuk menggelar kelas pembelajaran bahasa-bahasa Asia Tenggara. Bahasa Asia Tenggara yang akan diajarkan adalah bahasa Vietnam, bahasa Thailand, bahasa Indonesia, dan bahasa Myanmar. Kelas gratis dengan total kelas 2 bulan ini akan dimulai pada tanggal 8 September dan 11 September mendatang, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi hingga 11 siang. Bila tertarik, segera daftarkan diri Anda secara online di web imigrasi atau telepon ke 03-450-6279 atau 03-218-1128 ekstensi 25. Terima kasih telah menyaksikan berita NIA. Sampai jumpa.